Akan mobilnya seperti apa? Baik, jadi kami dari Polsek Metro Setiabudi ya pada hari ini. Akan mobilnya seperti apa? Baik, jadi kami dari Polsek Metro Setiabudi ya pada hari ini menerima laporan ya dari saudara Karen Delano ya, terkait adanya penggelapan yang dilakukan oleh supirnya berinisial F. Ya. Untuk lokasi sendiri ya berada di apartemen di wilayah Kuningan. Jadi sementara kita masih melakukan penyelidikan ya bahwa yang bersangkutan tersebut ya supir ini baru saja bekerja selama 7 hari. Laporannya CCTV sendiri untuk ada enggak rekaman CCTV dan? Jadi anggota ya Reskrim yang dipimpin Ibtu Bakhtiar, AKP Bakhtiar ya sedang menerjunkan tim untuk melakukan pengejaran ya terhadap pelaku tersebut. Dugaan pasal yang disangkakan? Pasal ya sementara kita kenakan pasal 372 KUHP ya terkait penggelapan. Ancaman? Nanti untuk lebih lanjutnya ya kita masih melakukan penyelidikan dulu ya. Dan sampai saat ini anggota sudah diterjunkan di lapangan ya untuk melakukan pengejaran. Jadi disampaikan ancaman ya kurang lebih 4 tahun. Ya namun kita masih fokus ya fokus kepada mengejar pelaku dan unit tersebut. Dan modus-modus begini seperti ini sudah sering kali terjadi belum sih di wilayah hukum Polsek Setiabudi? Jadi ini mungkin baru terjadi yang menimpa di Setiabudi. Ya, makanya kita akan mengembangkan tersebut. Apakah ini juga terkait dengan adanya jaringan ya, atau modus-modus terkait komplotan pencurian kendaraan bermotor ya. Sudah, cukup ya, itu aja ya. Mobilnya sendiri jenisnya? Jenisnya adalah jenis MPV ya, warna hitam. Expander warna hitam tahun 2021. Ya, itu aja ya sementara. Mungkin ada tenggat ya. Waktu ini pencariannya. Segera ya, doakan saja ya bahwa kendaraan tersebut, unitnya dan pelakunya dapat kita amankan. Ya, sementara itu aja ya. Untuk akhirat sendiri akan balik lagi nggak ke sini, ada arus DAP atau apa seperti apa untuk akhiratnya sendiri? Sementara kita fokus kepada pengejaran pelaku. Berarti belum balik lagi ya, maksudnya belum balik atau balik? Nanti doain dulu nanti segera kita amankan ya. Itu aja ya. Dari pihak Polsek Setiabudi sendiri sudah mengantongi identitasnya? Iya. Identitas sudah kita dapatkan. Ya, makanya kita sekarang bersama tim nih dipimpin oleh AKP Bakhtiar ya Kanit Reskrim ya, akan melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih.